Menerima hasil rekapitulasi KPU yang digelar hari Minggu kemarin, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Sudrajat Ahmad Syaiqo, mengucapkan selamat kepada pasangan Ridwan Kamil, UU Ruzanul Ulum. Meski kalah, pasangan Asyik mengaku puas dengan hasil Pilgub Jabar 2018. Hasil rapat pleno rekapitulasi KPU Jabar yang memenangkan pasangan Ridwan Kamil, UU Ruzanul Ulum, ditanggapi pasangan Sudrajat Syaiqo yang diusung Partai Gerindra, PKS, dan PAN. Di depan media, pasangan Asyik menyatakan menerima dengan lapang dada hasil rekapitulasi KPU yang menempatkan pasangan Rindu sebagai pemenang Pilgub Jabar 2018. Pasangan Sudrajat Ahmad Syaiqo pun mengucapkan terima kasih kepada rakyat Jawa Barat yang telah mengikuti dan menyalurkan hak pilihnya dengan aman dan lancar sehingga proses pilkada serentak di Jawa Barat berjalan aman. Sudrajat juga mengucapkan selamat kepada pasangan Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulum. Ketetapan ini, kita terima keadaan ini sebagai hasil prestasi kita dengan sabar, tawadu, dengan ketakwaan. Kepada adik-adik saya dan saya, saudara kita, saudara Ridwan Kamil dan saudara UU Ruzanul Ulum, saya dan Syaiqo menyampaikan selamat terpilihnya saudara menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018-2023.